Assalamualaikum, memasak apa kita hari ini? Hari ini saya mau membuat bolon pisang tanpa korsvet atau margarin pastry Tapi hasilnya ini berlapis-lapis nih lihat hasilnya berlapis-lapis rasanya tuh enak banget Dan ini aku ngovennya tuh pakai oven tangkring loh hasilnya tuh bagus banget Ikutin terus videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih bahan yang digunakan untuk pembuatan bolen pisang. Di sini tentunya ada pisang. Saya pakai pisang raja yang sudah matang seperti ini. Nanti akan saya goreng. Kalau misalnya teman-teman nggak mau digoreng dengan margarin, bisa juga dikukus. Kemudian, untuk bahan-bahannya saya bagi dua bagian. Bahan A dan bahan B. Bahan A sendiri terdiri dari ini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi saya pakai cakra kemudian ini margarin saya pakai blue band sebanyak 150 gram untuk bahan B nya tepung terigu protein tinggi juga 400 gram kemudian saya pakai margarin juga pakai blue band juga 160 gram selanjutnya ini ada 100 gram gula halus dan 1 sendok teh garam dan airnya ini sebanyak 100 ml. Langkah pertama, saya mau tumis dulu pisang dengan margarin sampai pisangnya ini menjadi agak kecoklatan ya. Ini kita bisa menggunakan api sedang saja agar pisangnya itu enggak mudah gosong karena pisangnya sendiri ini kan udah manis. Jadi takutnya kalau pakai api besar nanti pisangnya jadi cepat gosong. Nah, kalau sudah agak kecoklatan, bisa kita balik seperti ini. Nah, bisa dilihat, kan, teman-teman, itu sisi-sisinya sudah ada yang kecoklatan seperti ini. Ini mau saya angkat, dan tandanya siap digunakan untuk bahan isian. Langkah selanjutnya, kita proses yang bahan A ini kita campurkan ke dalam wadah, tepung, dan margarinnya. Kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata, ya. Nah, teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan, asalkan tangannya ini bisa dipastikan bersih, ya. Nah, kita uleni seperti ini sampai tercampur rata, menguleninya ini tidak usah terlalu kencang, cukup diulen ringan saja seperti ini. Yang penting adonannya ini tercampur rata antara mandarin dan si tepungnya. Nah, seperti ini nih jadinya. Kemudian kita bulatkan seperti ini ya. Nah, setelah dibulatkan, kemudian akan saya bungkus dengan plastik wrap, atau teman-teman bisa menggunakan plastik biasa. Yang penting, adonannya ini tertutup rapat, ya. Setelah adonannya tertutup rapat, kemudian kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, kita proses bahan B, kita masukkan tepung terigu, kemudian gula halus dan garam, kita aduk sampai tercampur rata, ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita bisa memasukkan margarinnya. Kita campur margarinnya, bisa juga menggunakan tangan sampai terbentuk buliran-buliran. Ya, ini tidak perlu diulen terlalu keras, cukup diulen ringan saja sampai terbentuk buliran-buliran. Nah, seperti ini sudah terbentuk buliran, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit air. Selanjutnya adonan kita ulen kembali, ulen ringan saja sampai adonannya ini tercampur rata ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur rata dan sudah kalis. Artinya adonannya sudah tidak menempel di wadah dan di tangan kita. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Setelah kita bulatkan, kemudian adonan B ini kita bungkus dengan plastik wrap, atau teman-teman bisa juga menggunakan plastik biasa. Yang penting tertutup rapat, kemudian kita simpan dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Nah ini adalah adonan A yang sudah kita diamkan dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit, kemudian kita potong-potong menjadi 35 bagian ya. Nah, kalau teman-teman hasilnya ingin lebih besar, bisa dipotong menjadi 30 bagian atau 25 bagian. Nanti hasilnya akan menjadi besar. Kalau aku ini hasilnya sedang saja, jadi aku potong menjadi 35 bagian. Nah, setelah kita bagi menjadi 35 bagian, kemudian kita bulatkan kecil-kecil seperti ini. Setelah kita bulatkan kecil-kecil, kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah seperti ini, kemudian kita tutup kembali dengan plastik wrap agar adonannya tidak kering ya. Nah, kalau yang ini adonan base telah dimasukkan dalam kulkas kurang lebih 15 menit. Kemudian kita potong-potong juga sebanyak 35 bagian. Potongan adonan B ini menyesuaikan potongan adonan A ya. Kalau adonan A-nya 35 bagian, berarti B-nya 35 bagian juga. Sama seperti perlakuan adonan A, adonan B yang sudah dibagi-bagi menjadi 35 bagian, kemudian kita bulatkan kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau sudah kita bulatkan, kemudian kita masukkan ke dalam wadah dan kita tutup dengan plastik wrap kembali agar adonannya tidak mudah kering atau agar adonannya tetap lembab. Kita ambil adonan B, kemudian kita gilas perlahan saja seperti ini. Nah, kalau sudah kita gilas perlahan, kemudian kita letakkan adonan A di tengah, kita lipat amplop seperti ini, kemudian kita balik dan kita akan gilas lagi ini gilasnya harus benar-benar perlahan saja sampai terbentuk kotak ini harus perlahan karena nanti kalau nggak perlahan adonannya akan pecah karena saat digilas akan keluar gelembung seperti ini jadi harus perlahan sekali gilasnya agar adonannya tidak pecah nah kalau sudah cukup lebar seperti ini kemudian kita lipat lagi seperti amplop ini seperti ini, kita lipat lagi. Nah, kita lakukan lagi sampai habis ya. Akan saya ulangi lagi prosesnya. Kita ambil adonan B, kemudian kita gilas perlahan seperti ini, kemudian kita letakkan adonan A di tengahnya, kita lipat amplop seperti ini. Nah, kemudian kita balik, kita gilas lagi secara lebih perlahan lagi agar adonannya ini tidak pecah ya. Kita gilas seperti Kotak seperti ini perlahan saja. Lihat, itu ada gelembungnya. Nanti, kalau nggak perlahan, gelembungnya akan pecah. Ini seperti ini, kita gelas perlahan. Setelah lebar seperti ini, kemudian kita bisa lipat seperti amplop kembali. Kemudian, kita sisihkan, ya. Nah setelah adonan A dan B kita lipat amplop semua seperti ini Kemudian kita tutup dengan plastik wrap kembali agar adonannya tetap lembab Dan kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit Untuk bahan isiannya di sini saya gunakan keju yang saya potong segini kecil Kemudian ini keju yang diparut ini untuk toppingnya nanti Kemudian untuk isiannya lagi ini meses, nanti pisang dicampur meses gitu, mesesnya juga untuk taburan topping juga nantinya. Kemudian ini pisang yang sudah saya goreng atau tumis tadi dengan margarin itu dipotong satu pisangnya saya bagi menjadi tiga, jadinya segini. Terus kemudian untuk olesannya ini satu butir kuning telur ditambah 5 sendok makan susu UHT. Selanjutnya kita ambil adonan amplop yang sudah kita diamkan dalam kulkas selama 15 menit. Kita gilas perlahan saja seperti ini. Ingat, gilasnya harus perlahan agar adonannya nanti tidak pecah ya. Setelah kita gilas perlahan seperti ini, sudah membentuk kotak dan lebar seperti ini. Selanjutnya akan kita isi dengan bahan isiannya. Nah, ini kita isi dengan pisang, kemudian keju, Selanjutnya kita lipat amplop seperti ini Ini lipatnya perlahan aja Kita lipat seperti ini Kita tekan bagian ujungnya Ini kita gilas lagi bagian ujung-ujungnya Agar lebih panjang dan bisa dibentuk amplop kembali Nah ini kita bentuk amplop seperti ini Nah ini kita rapikan Nah ini jadinya Jadinya tuh rapi banget dan bagus ini akan saya beri contoh satu lagi. Ini adonan amplop yang sudah kita diamkan dalam kulkas, kemudian kita gilas secara perlahan saja seperti ini. Kita gilas hingga melebar dan terbentuk kotak seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ada gelembungnya. Ini harus hati-hati. Kita gilas perlahan. Nah, kemudian kita isi dengan bahan isiannya. Di sini saya mau isi uh, pisang dengan meses. Ini pisangnya, kemudian ini saya taburi dengan meses. Selanjutnya akan saya lipat seperti amplop. Ini sisi samping-sampingnya kita rekatkan seperti ini. Selanjutnya kita agak padatkan bagian tengahnya. Kita gilas bagian ujung-ujungnya seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Ini jadinya rapi dan bagus banget. Setelah semua adonan kita isi dengan bahan isian, kemudian adonan kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Ini saya pakai baking paper silikon. Kemudian ini siap kita oven. Ingat ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang. Kemudian kita oven kurang lebih selama 15 menit. Nah setelah 15 menit kemudian kita keluarkan dari oven dan kita oles dengan bahan olesan. Kita oles di bagian sisi atasnya saja ya. selanjutnya kita beri topping sesuai dengan isian dalamnya yang isiannya meses saya beri topping meses juga kita oven kembali selama 20-30 menit ini penampakan adonan setelah di oven selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang nah ini dia bulan pisangnya jadi total pengovenannya kurang lebih 45 menit ya sampai atasnya ini kecoklatan seperti ini Nah, ini mau aku coba belah yang coklat atau yang rasa meses. Nah, ini dia hasilnya tuh berlayer seperti ini, bagus banget, cantik banget, dan ini yang pasti tuh enak banget. Nah, ini juga aku mau coba belah yang rasa keju seperti ini. Hasilnya juga akan berlayer-layer seperti ini, bisa dilihat kan, layarnya tuh banyak banget dan ini enak banget. Nah, ini dia bolen pisangnya sudah jadi. Ini aku isiannya itu pisang. Pisang coklat dan pisang keju. Yang coklat itu aku kasih tanda yang meses Yang keju aku kasih tanda keju parut. Jadinya itu 37 pis. Nah, kalau teman-teman misalnya 37 pis itu terlalu banyak. Teman-teman bisa uh, pakai setengah resep aja. Jadi, kalau misalnya aku pakai... 200 gram tepung terigu teman-teman bisa kurangi jadi 100 gram tepung terigu begitu juga bahan-bahan yang lainnya semuanya dibagi dua oke langsung aja aku mau coba belah biar teman-teman tahu dalamnya itu seperti apa Nih, bisa dilihat ini benar-benar berlapis-lapis berlayer-layer seperti ini meskipun nggak pakai coarse fat atau margarin yang buat pastry ini hasilnya tuh sa sangat berlayer seperti ini mau aku coba ya bismillah ini tangan kanan hmm Hmm? Rasanya itu enak banget. Ini aku pisangnya, itu pakai pisang raja. Kenapa aku pakai pisang raja? Karena pisang raja itu udah terkenal manisnya dan enak banget kalau dibikin roti atau kue. Tapi kalau pisang rajanya itu nggak dimasak terlebih dahulu, dalam artian nggak dikukus atau nggak ditumis dengan margarin, pisang rajanya ini akan tetap menjadi asem. Jadi pisang rajanya itu harus dimasak terlebih dahulu biar nggak asem atau nggak sepet. Ini ada pisangnya, hmm. enak banget. Hmm, layarnya nih, layarnya banyak banget. Bikinnya juga gampang banget dan teman-teman pasti bisa ngikutin. Ini bisa juga jadi ide bisnis buat teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga kalian like video ini Kalau kalian suka Share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu resep bolen Yang paling enak dan paling gampang Makasih Dadah mm.